Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu wa hiya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin radhina billahi rabba wa bi ishaqi dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasul rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa sam sadruna bi faydil iman bi mujibi dawli 'alayhi wa hina bi ma'rifatik wa bi'na ash-shahada bi sabilik Maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik sekalian, kebangkannya masih kita. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah kita hadir di majelis ini, Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Amin. Baik, memberi ini tafsir oleh Syekh Munir, yaitu merupakan ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala memasuki surah Al-Baqarah ayat 270 dan 271 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa razaqtum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Sekaligus kemudian memberikan
memberikan peringatan atau ancaman bagi orang yang tidak bekerja beramal dengan taat kepadanya. Bakhalafa amrahu, apalagi sampai kemudian menyelisih perintahnya. Wa kadzdzaba khabaru, dan mendustakan kabar-kabar lain, yaitu kabar dari Allah dan Rasulnya. Wa abada ma huwa, dan kemudian dia beribadah bersama Allah itu juga ada yang ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah mengunci dengan wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu para penolongnya. Ai yaumul qiyamati yunkiruna min adzabillah wa yaqmatiyin, maksudnya nanti dari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat mengenai makna dari orang yang berifat, bernadar, ya. Itu semuanya kalau dilakukan dengan baik, maka Allah menjamin, ya, menjamin balasannya berlimpah dari balasan dari Allah SWT. Asalkan dua hal yang menjadi niatnya atau alasannya itu, pertama adalah nidzalika tibaa wajhihi, mereka mencari ridha Allah SWT, dan yang kedua jangan mau tidak berharap, yaitu janji Allah yang telah disampaikan dalam banyak ayat bagi orang yang berimpak, misalnya amfaktu min nafaqatin fa inna Allaha yuhibbu, ya, apapun yang kalian infakkan maka Allah pasti akan menggantinya. Jadi fa inna Allaha, jadi Allah pasti akan yuhibbu, itu menggantinya. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang al-azam mudha'afa, misalnya masal ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sublatin bi rahmatillah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah melipatkan ganda kepada sebagian kendali, Allah itu maha luas lagi maha luas karunia-Nya dan maha pengetahuan. Nah, ini bagaimana supaya kaum muslimin selalu menguruskan niatnya dalam setiap infak atau sedekah yang dilakukan itu, gimana supaya semata-mata berharap ridho-Nya Allah dan berharap janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset dari apa yang dijanjikannya. Baik. Sekarang mana yang lebih utama, fardhu idhari sadaqah wa ifaiha? Pertama, keutamaan menampakkan sedekah, banyak orang tahu kita bersedekah, dan menyembunyikannya. Mana apa keutamaan masing-masing, maksudnya, ya. Yang idhar ada fadilahnya, yang ikhfa juga ada fadilah. Yang kurang kita apa? Guna, yang ikhlas, ya, idghar. Tapi kalau idhar sama ikhfa, dua-duanya baik ditampakkan, disembunyikan, maka ini dua-duanya ada keutamaan. Wa qaluhu innakum tusaddaqatu bani imaniyah, dan jika engkau tampakkan sedekah itu, maka sesungguhnya dia itu sangat bagus. Ai in adhartumuha fa ni'ma syai'un biha, maksudnya adalah apabila engkau tampakkan sedekah-sedekah kalian itu, maka itu adalah fa ni'ma syai'un biha, dan sebagus-bagusnya perkara syai'un, sesuatu, ya. Jadi dalam anak kalimat yang awal ini jelas sekali in tubuddu sadaqati fa ni'ma hiya. Jadi menampakkan sedekah itu adalah bagus sekali. Orang tahu kalau kita bersedekah, kita adalah bagus menurut
ayat 270 surah Al-Qaqah. In tubatu sadaqati fa ni'ma hiya. Ya. Nah, lanjutannya wa qawlu ta'ala wa ikhuha wa tutuha wa qara'a fa huwa khairun lakum. Tetapi jika kalian sembunyikan sedekah itu dan diberikan sedekah itu kepada orang-orang yang fakir, maka itu fa huwa khairun lakum. Lebih bagus lagi. Fihi dalalatu ala anna israra sadaqah afdhal min dhariha. Adapun penggalan ayat yang baru kita baca itu apa? Baik kufuwa wa tutuwa wa qara'a wa qara'a. Ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa menyembunyikan sedekah itu adalah lebih utama daripada menampakkan rezeki, menampakkan apa sedekah. Apa alasannya? Li'annahu ab'adu adriya. Karena bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih menjauhkan diri orang yang bersedekah itu dari terkena penyakit yang namanya riya. Illa ayyatartaba ala inhar maslahatun rajihatun min ikhtiyari asli. Kecuali apabila terus terangnya itu di dalam bersedekah itu diharapkan adanya kemaslahatan. Itu apa? Iktidak nasbi. Orang, banyak orang yang akhirnya meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh ya orang lain. Apalagi kalau misalnya apa pejabatnya atau tokoh apa public figure gitu misalnya. Ini kalau ketahuan dia itu sedekahnya banyak, dermawan, maka itu pasti punya implikasi sosial yang lebih positif dibandingkan dia itu nyimak sendiri, gak ada yang tahu bicara dia sendiri. Ya, tentu untuk kondisi seperti itu lebih baik apa? Menambahkan itu lebih baik. Ayah fayakunu afdala min hadhil haiziyah. Jadi ini menunjukkan untuk contoh kedua ini yaitu ditambahkan supaya banyak orang meneladani. Nah, kalau ini yang terjadi maka afdal ini lebih utama daripada sedekah yang sebenarnya sembunyi-sembunyi. Ada sepanjang Rasulullah SAW yang sangat masyhur luar biasa ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah yang bersabda, al-jahilu bil Quran kal-jahili bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ngaji itu suaranya dikeraskan, itu pahalanya seperti kal-jahili bis sadaqah. Seperti pahalanya orang yang menampakkan sedekah. Wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang yaitu membaca Al-Qur'an itu pelan atau mungkin di batin ya. Itu seperti apa? Seperti kal musirri, seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Ini ada sahih dan ini ada dalam poin yang ke satu dalam Sunan Abu Dawud atau Bukhari Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Jadi hadisnya sahih. Baik. Jadi saya ulang lagi hadisnya ini luar biasa. Kalau kita hayati bersama, al-jahilu bil Quran kal-jahili bis sadaqah. Orang yang menjahilkan yaitu mengeraskan bacaan Quran itu seperti yaitu orang yang terang-terangan di dalam bersedekah.
Sebaliknya orang yang menyembunyikan, maksudnya mensirkan bacaan Quran, itu seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Wal aslu anna isra'a afdal min hadhihi al-ayah. Maka dari ayat ini, yaitu khususnya dua penggalan ayat terakhir itu, menunjukkan apa? Menyembunyikan sedekah itu lebih utama daripada yaitu menampakkan. Jadi kalau penggalan ayat yang atas tadi itu ing tubuhu sedekah tadi mahiyah, itu menunjukkan apa? Sedekah ditampakkan terang-terang itu lebih utama. Tapi di penerangan berikutnya malah contohnya kebalikannya. Itu apa? Malah dicontohkannya mana ini? Al-Isra'a al-Musirru bil-Quran kal-Musirri bisadaqah. Orang yang menyembunyikan bacaan Qurannya, masih mensirkan maaf, itu adalah seperti orang yang menyembunyikan sebenarnya. Nah, di sini ada pertamanya itu seolah-olah yang menambahkan lebih baik, nah yang kedua ini yang menyembunyikan itu lebih baik. Di samping hadis yang baru kita bacakan, wa aslu ala isra'a afdal min hadhihi al-ayah, sekali lagi prinsipnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama dalam ayat ini. Satu, wa lima sabata fi sahihain an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang lainnya adalah ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memuji ya, atau memberikan pahala yang istimewa yang besar kepada yaitu tujuh golongan. Sabatul yudilluhumullahu fi dunia mana dilla illa dilluhum. Ada tujuh golongan yang Allah SWT akan menaungi mereka dengan naungannya. Yaumana dilla illa dilluhum, pada hari dimana tidak berlaku itu yang namanya perlindungan, itu tidak ada lagi. Artinya apa? Kalau panas, panas sekali, dingin, dingin sekali, karena tidak ada yaitu yang menjaganya, tidak ada yang melindunginya. Apa itu? Mandari dimana tidak ada perlindungan sama sekali. Pertama, imamun adil, itu pemimpin yang adil. Yang kedua, masyaban nasya'ah, masyabuh nasya'ah fi ibadatillahi, yaitu pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tadi Pak? Sudah berapa? Tiga ya. Yang dua yaitu pemimpinnya adil, yang kedua pemuda yang habis waktu di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warasulani tahabba billahi istama'ali wa taqarrabali. Yang ketiga ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat warasul qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya tertambat pada masjid. Idza kharaja minhu hatta yarji'i, ketika dia keluar dari masjid itu sampai dia kembali ke masjid yang bersangkutan. Nah, di sini yang keempat ya, imam
yang adil, kemudian pemuda yang habis waktunya untuk beribadah, yang ketiga itu orang yang sering dicintai oleh Allah, yang keempat adalah yaitu orang yang hatinya bertambah dengan masjid. Apabila dia keluar sampai dia, yang kelima rojul dan rotokolian rotainan. Yang kelima adalah seorang yang ingat pada Allah ketika sendirian, maka bercucuranlah air matanya. Yang keenam, walajulun da'atuh imra'atun da'atu mansibin wa jamarin faqul innaa Allah rabbal alamin. Seorang yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, lagi cantik cerita, kemudian dia mengatakan semuanya aku takut pada Allah SWT, yaitu siapa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu walajudul tasawtam kau bisa takutin fa'fa hatta la ta'lam nasi malu ma'yumiku ma'yumiku ya minuhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, maka dia mengkhawatirkan sedekahnya itu, khawatir dan terima maksudnya, maka akhirnya apa? Dia sembunyikan yaitu maka dia sembunyikan kalau masih takut. Gimana caranya targetnya sampai la ta'lamu syahadu ma yumiku ya minhu, sampai bagian kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh bagian kanannya itu apa berikhwan. Nah, di sini keutamaan atau dari tujuh golongan itu merupakan golongan yang ketujuh gitu ya, yang Allah akan naungi. Itu bagi siapa? Itu bagi yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang menonjol di dalam hadis ini. Baik. Nah, maka di sini untuk kita ketahui, kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih abdul jadinya setelah tahu keterangan yang macam-macam itu, yang lebih abdul ditampakkan atau disembunyikan di sebenarnya? Berita sebenarnya ditampakkan atau disembunyikan? Semuanya baik, yang gak baik yang mana? Yang gak baik yang tidak bersedekah. Iya nggak bu? Nggak sedekat tapi komen terus. Sedekatnya berubah komen. Sudah komen mana? Komen isinya cat. Ya. Akhirnya nggak terima yang sedekat. Gantian nyacat ya, nyacat. Tidak ada habisnya nanti. Mulak mana ya? Berisinya apa? Mau sembunyi mau terang-terangan itu memiliki keutamaan. Tetapi ternyata memang ada keadaan yang melatar belakangi kapan sembunyi itu baik, kapan sembunyi itu malah tidak baik. Di ayat apa di awal penjelasan tadi disebutkan apabila yang dimaksudkan maksudnya tujuan yang ditampakkan itu untuk menjadi teladan bagi yang lainnya, ya, menjadi contoh bagi yang lainnya, kemudian membuat supaya suasana apa bersedekah itu semakin semarak, ya, semakin banyak orang yang akhirnya mau bersedekah, maka saat itu sedekah dengan teladan itu lebih utama. Jadi saat kemudian masyarakat sudah tertata rapi, pada terbuat semuanya kalau bersedekah, maka yang pertama apa? Disembunyikan. Jadi kalau tidak punya misi selain daripada bersedekah, misi lainnya apa? Memberi contoh yang baik, menyemangati, ya, mengingatkan. Nah, maka selama tidak punya tujuan kecuali hanya sebatas dia ingin beribad mendapatkan pahalanya, maka saat itu yang utama apa? Disembunyikan. Tapi kalau sampai ternyata demi
siar, ya demi teladan, ya demi memotivasi. Saat itu maka yang afdal adalah dengan cara ditampakkan atau dijarakan. Nah yang ketiga, ada apa yang ketiga? Yang bagus, yang gak bagus adalah yang mana tadi? Ya enggak, harus sedekah, ditambahkan ya enggak, disembunyikan juga enggak, disiapkan, ya disimpan tol, nah, itu mana? Itu berarti apa? Dijalani supaya banyak jalannya gitu. Nah itu yang prinsipnya sama. Tapi semuanya ada pujian dari Allah Rasulnya, ada bagi yang berinfak secara terangan, Allah puji fani imma ya, ingin berusaha kembali fani imma ya. Kalau harus menambahkan sedekah, pertama itu adalah bagus sekali. Tapi wa'intufuha 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 khairul. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu bagus sekali. Berarti lihat situasi dan kondisi. Kalau zamannya apa? Zamannya apa? Tapi berada di kampanye tapi itu tergantung situasi, kondisi dan domisili. Apa itu? Singkatan apa? Situasi, kondisi dan domisili. Situasi si kondisinya kon ya si kon terus domisili apa itu kan? Ya, itu kalau mau apa kampanye kabi ya kan? Apa itu kan? Ini pura-pura tahu ya, pura-pura tahu ya. Nah tergantung situasi dan kondisinya ya, ini yang kesananya baik. Waqalu yakfiru ankum min sayyi'atikum, dan setelah itu Allah janjikan apa? Allah akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ai badala sadaqati wa siyama idza kana sirra. Jadi sebagai ganti, maksudnya balasan, maksudnya sebagai balasan atas sedekah-sedekah yang kita lakukan, maka apa? Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kalau sedekahnya itu ila kana sirran, kalau bisa sembunyi. Sembunyinya bagaimana gambarannya? Hatta la ta'lama simaluhu ma yumliku yaminu. Sampai paling kini yang tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seolah demikian. Ya memang tangan kanan yang kiri gak mungkin tahu karena tidak punya mata. Itu perumpamaan untuk menunjukkan betapa sembunyinya dia dalam bersedekah. Ya sallallahu wal khairu fi rabbi kharaja. Kemudian menghasilkan bagi kalian kebaikan berupa terangkatnya derajat-derajatnya. Wujudkan firman Allah sayyiat dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wakil Ta'ala Allah yang mata amanun khabir. Ayat la yakfa alaihi min dzalika syai'un wa yasjaziku alaihi. Maksudnya adalah Allah itu Maha mengetahui apa yang Allah itu Maha mengawasi atau meneliti atas apa yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Aila ya fari min dalika syai'un. Itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa yajziikum alaihi, Allah akan membalas kalian atas apa yang kalian lakukan, baik di tempat maupun di sekitar. Ini menurut saya beberapa atau dua ayat yang sangat jelas ya, bagaimana supaya kaum muslimin itu dikembangkan, dimotivasi untuk bersedekah. Mau sembunyi mau terang-terangan itu sudah pilihan. Maksudnya apa? Jangan sampai ini. Kenapa kok
sudah punya rezeki yang banyak, apa enggak bersedekah? Ya saya penjelasannya membingungkan. Membingungkan gimana? Mau sembunyi atau takut dibilang bagaimana? Kalau ditampakkan, ya, saya jadi bingung. Daripada bingung makanya saya enggak sembunyi. Kita baca jurus dan jurus ngeles namanya ya. Jurus ngeles pak ya. Karena tinggal dikeluarkan saja kalau memang sudah punya niat, tidak ada urusan kita mau ditambah mau disembunyikan itu urusannya. Kalau bersihkan yang penting gimana kita punya kesadaran untuk berinfak seberapa pun ya. Ya yang penting apa? Karena ikhlas walaupun banyak. Penting ikhlas ya. Banyak apa apa yang penting ikhlas, daripada sedikit malah tidak ikhlas, dan sedikit tidak ikhlas lagi yang mendingan apa banyak tapi kalau dengar misalnya sebagai takmir masjid kalau ada orang datang seharusnya baik nyumbang 100 juta tapi saya tidak ikhlas. Satunya 1000 rupiah ini saya ikhlas. Ini pilih yang mana? Jadi 100 juta tadi ya. Kayak ikhlas karena apa? Ya ikhlas terus saja sampai yang kan. Sampai pada Allah kami ikhlas banget terima ini. Ada yang mana ya ikhlas? Ikhlas 100 juta. Maksudnya saya ikhlas yang terima 100 juta. Masa ada ini? Ada bu. Sebelum selesai ngomong langsung di tolong dia mana? Belum selesai ngomongnya kan langsung dia mana? Aman. Itu saya kira silakan mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum lanjutkan karena berbicara ini agak panjang ya. Silakan. Ya ada. Yeah.